Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pada kesempatan kali ini mau berbagi sekalian untuk dokumentasi. Jadi ini saya beli kawat spander galvanis ya. Ini saya beli 3 gulung. Ini masih di lakban. Sebentar. Masih di lakban. Kawat spandernya nih. Gini aja enak. Wah. Ini spandernya satu segulung ini 10.000, beli di toko bangunan. Ada tiga ini ya. Ada tiga ya, agak repot. 1, 2, 3. Nah ini segulungnya itu ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Sekitar 11 lingkaran, lumayan besar ini spandernya. Di 11 lingkaran itu sekitar 11 meter nanti jadinya, karena satu lingkaran itu 1 meter lebih. Harganya 10.000 ya. Terus kemudian saya beli ini namanya apa ya ini ya, tadi ya, ini intinya ini kawat, alat untuk merentangkan kawat spander. Untuk merentangkan kawat spander pakai alat ini. Nah ini tadi satunya harga 6.500, ini ada, masih ada plotnya. Mana ini? Nggak kelihatan. Sini ini 6.500. Ini saya ya buat cadangan lah, beli 4 biji gini. Nanti hasilnya kita lihat. Jadi ini untuk tujuannya untuk apa, spander, agar kabel LAN-nya yang dipasang di outdoor itu lebih kuat. Pakai ini lumayan bantu lah, ini nanti untuk mengencangkan, kalau kawatnya mulai kendor kencangkan pakai ini. Dan ini tadi ada beberapa pilihan, ada yang besar, ada yang lebih kecil daripada ini, dan yang kecil lagi. Jadi ini besar nomor 2 sebelum yang paling besar. Tadi yang mau ambil yang paling besar tuh segulungnya isi 7, isi 7, berarti sekitar 7 meteran yang besar. Cuma saya agak awang kalau apa, agak khawatir ketika mau menyambungkan, karena bingung soalnya tebal banget ya. Demikian untuk dokumentasi. Ini ada bocil-bocil ngawasi, ini juga ada banyak. Wah, seru-seru. Kena.